Dan keistimewaan barang yang dipesan di BMC Jepara, ini finishingnya sudah ditambahkan dengan obat anti hama, teman-teman. Jadi insya Allah lebih awet ya. Oke. Mimbar ini tetap memakai bahan full kayu jati berkualitas ya, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk memesan, karena mimbar ini memakai bahan kayu jati TPK dipadukan dengan kayu jati Sulawesi, teman-teman. Untuk jenis mimbar itu sebenarnya banyak sekali jenis dan modelnya ya, teman-teman. Cuman kali ini kita mensepil yaitu mimbar jumbo dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman barengan BMC Jepara pada kesempatan yang berbahagia ini. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman-teman. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mensepil satu set mimbar masjid ya teman-teman, yaitu mimbar kubah seperti yang saya tempatin di sini. Nah, ini adalah mimbar kubah. Kita akan mencicil dari mulai bahan sampai dengan ukuran ya teman-teman. Semoga video yang saya tampilkan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi merenovasi masjid atau yang ingin mengganti mimbar masjidnya teman-teman. Oke, untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang ya teman-teman. Oke. A few moments later. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini mimbar masjidnya ini adalah mimbar kubah ya, termasuk kategori mimbar yang besar jumbo pada kesempatan kali ini, karena untuk mimbar masjid ini punya ukuran yang cukup besar, yaitu dengan panjangnya ini 1 meter ini. Untuk ke belakangnya ini 170 ya teman-teman, 170 cm atau 1 meter 70. Untuk tingginya ini kurang lebihnya 1 meter 70 juga teman-teman. Cuman untuk tingginya ini bisa dijadikan dua, mulai dari bawah sampai atasnya ini teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang pengen merenovasi masjid atau pengen menginfakkan sebagian hartanya buat masjid, bisa langsung tanya-tanya dulu ya di admin kita di nomor yang ada di bawah ini teman-teman. Untuk mimbar ini bisa disertakan dengan nama masjid ya teman-teman, nanti dipasang di depan sini untuk nama masjidnya. Bisa juga dengan yang model standar apabila tidak ingin dikasih nama masjid. Oke, jadi untuk penambahan nama masjid itu kategori bonus dari kita ya, tanpa penambahan biaya, jadi free, gratis jika ingin menambahkan nama masjidnya tersebut. Buat teman-teman semuanya yang pengen tanya-tanya seputar ukuran, nah itu tadi sudah saya jelaskan ya, bahwasanya mimbar ini kategori besar jumbo karena mempunyai panjang 1 meter, lebarnya ini 1 meter 70 dengan tinggi 1 meter 70 juga, jadi sangat besar sekali. Untuk proses pengiriman juga dijadikan dua seperti ini teman-teman, tidak bisa langsung kita rangkai di sini karena terlalu besar ya teman-teman. Untuk mimbar ini juga sudah kita sertakan busa ya untuk tempat duduknya nanti. Ini untuk busanya ini menggunakan bahan kulit Oscar. Jadi seperti ini bisa dibongkar pasang karena ada resletingnya teman-teman. Apabila mau dijemur atau dicuci bisa. Ini sudah kita gratiskan ya, free untuk busanya ini tanpa ada penambahan. Dan keistimewaan barang yang dipesan di BMC Jepara, ini finishingnya sudah ditambahkan dengan obat anti hama teman-teman. Jadi insya Allah lebih awet ya. Oke. Mimbar ini tetap memakai bahan full kayu jati berkualitas ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk memesan, karena mimbar ini memakai bahan kayu jati TPK dipadukan dengan kayu jati Sulawesi teman-teman. Untuk jenis mimbar itu sebenarnya banyak sekali jenis dan modelnya ya teman-teman. Cuman kali ini kita mensepil yaitu mimbar jumbo dengan model seperti ini. Ini untuk ukirannya juga ada berbagai jenis, ada yang Arab atau ada yang ukiran biasa ya. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa tanya-tanya model dulu di admin kita di 085-292-624050 teman-teman.
Oke, teman-teman semuanya, jadi mimbar ini sebenarnya mimbar custom ya. Jadi untuk yang di pasaran itu modelnya tidak ada model kanopinya seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah tambahan permintaan dari customer kita itu seperti ini, teman-teman. Jadi untuk modelnya ini bisa disesuaikan, bahkan kita bisa melayani dengan pesanan sesuai permintaan, teman-teman. Untuk belakangnya ini modelnya seperti ini, ada ukiran Arabnya juga ukiran seperti ini ya, teman-teman. Ini masih dalam proses penyetelan ya, teman-teman. Selain mimbar masjid, kita juga menerima pesanan berbagai furnitur asli Kota Ukir Jepara, teman-teman. Mulai dari mimbar masjid, almari pakaian, almari hias, kursi tamu, juga kursi teras, dan lain-lain pokoknya. Jadi buat teman-teman semuanya, selalu menonton video-video kita ya, karena banyak sekali produk-produk yang akan kita spill. Juga buat teman-teman semuanya yang pengen dispillkan furnitur, silahkan. Mau model apa akan kita coba usahakan untuk mensipilkan buat semuanya, teman-teman. Silahkan langsung chat kolom komentar kita. Oke, teman-teman semuanya, sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video-video kita sebelumnya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Selalu banyak rezeki, diberikan kesehatan. Nah, oke ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.